12 diberi y berubah secara langsung dengan x. Jadi y ni berubah secara langsung dengan x. Okey. Boleh terus tulis kalau langsung secara songsang bila songsang ni per dengan w. Okey. Jika y sama dengan 0.9, okey, y sama dengan 0.9 apabila x sama dengan 18, w sama dengan 5, hitung okey a. Dia kata bila hitung w, w apa? Bila y sama dengan 20 dan x sama dengan 6. Okey. Sekarang kita tengok yang ni kalau dalam bentuk ubahan hubungan. Dari persamaan y sama dengan pemalar k x per w ataupun nampaklah k x per w. Ni persamaan. Okey, jadi sekarang kita tengok ni dah ada x w y. Automatik boleh cari k, kan? Sebab semua dah ada k je tak ada. Jadi k sama dengan nak cari k w darab dengan y, bawa pergi tepi w y bahagi dengan x. Jadi boleh ganti w sama dengan 5, y sama dengan 0.9, x ialah 18. Jadi kita dapat (0.25). Jadi dah ada k. Kita nampak y sama dengan kx per w. K dah tahu, jadi 0.25x per w. Nampak? Jadi ni hubungan antara y, x dengan w. Bila kita tahu dua nilai, boleh cari yang lagi satu. Sekarang kita ada y dengan x, boleh cari w. Jadi y sama dengan 0.25x per w. Jadi w sama dengan, buat tukar tempat je, 0.25x per y. 0.25 x ialah 6 dan y ialah 20. Jadi kita dapat 0.075. Jadi peratusan ubahan bagi y apabila x bertambah 10%, w berkurang 20%. Jadi y sama dengan 0.25x per w. Jadi sekarang x bertambah 10%. X ni asal dia berapa? X dia asal dia 18. Jadi bila naik 100%, naik 10. 18. Bila naik 10%, x sama dengan 110% darab dengan 18. Sama dengan 110 per 100 darab 18, kita dapat 19.8. Jadi sekarang ni dia kata x w berkurang 20%. Jadi w sama dengan, w asal dia berapa tadi? W asal 5. Bila berkurang 20%, dia jadi 80%. Darab dengan 5, kita dapat 4. Jadi x yang baru ialah 19.8, w yang baru ialah 4. Jadi kalau ganti, kita boleh dapat y yang baru. Y yang baru sama dengan 0.25 darab x ialah 19.8 bahagi w ialah 4. Kita dapat 1.2375. Jadi ni y yang baru. Jadi peratus sama dengan, peratus dia yang ni berbanding dengan yang tadi ialah 1.2375 per yang asal ialah 0.9. Jadi kita dapat darab 100%, jadi kita dapat 137.5%. Jadi y akan berubah sebanyak 137.5%.